Halo guys, balik lagi channel gue, Krisuku dan channel GSL guys. Ini ada lagi nih guys, Extraordinary Heroes Happy Death Day, cuman yang band practice. Ini teman-teman juga bilang katanya ini live tuh suaranya lebih oke dibanding yang kemarin. Kemarin soalnya gue rada gepeng menurut gue guys, misingannya guys. Jadi gak ada low, gak ada bodinya gitu loh guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepetlah. Oke okay guys, ini gue udah buka guys, ini jujur aja guys, gue suka sama gue terpatok sekarang sama Junhan ya guys, yang gitaris yang belakang guys ya, gue gak tau deh, itu menurut gue skill aja tuh orang guys. Oke okay guys, kita langsung react aja guys, Extraordinary Heroes Happy Death Day Band Practice Video, langsung Ploki Ploki. Oke okay, live. Oh, soundnya enak guys. Oke okay. Oke, di sini yang main kayak scene bass gitu tuh dia nih guys ya. Aduh guys, sorry guys, gue belum hafal banget. Dia nih yang main scene bass, drumnya juga analog banget guys ya, nggak terlalu digital, itu gue suka banget ya karena ditodong. Terus yang satu main lick yang sama juga si Junhan guys ya. Let's go. Pakai gitar cuman. Woi. Oh, soundnya enak guys. Anjir sound. Ini serius guys, sound drumnya oke banget guys. Sound drumnya enak banget, ini balance-nya bagus banget. Ini mixing-nya juga bagus banget guys. Sound bass juga gue suka deh. Dia kayak ada sinyal direct sama sinyal dia pakai dua channel kayaknya guys. Satu DI channel, yang satu lagu tuh miking channel guys. Jadi yang satu todong ke mic bass kayaknya guys. Asik banget sound-nya. Waduh, sound enak banget ya. Ini sound bass enak banget guys, serius guys. Ngambang tapi tetap low end-nya solid. Vokal juga live ya. Woo. Anjir, sound drum-nya jelas di sini guys. Wah, gokil sih. Eh, tunggu, di sini gue udah denger suara piano gak sih? Wait, guys. Oke, okay, pang ambil 1/8 nih. Oke, okay, nih yang ini ngambil arpeggio ya. Eh sorry, arpeggio dia guys. Soalnya ngambil teng 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 teng. Yang ini ngambil lebih pad ya, yang sebelah kiri guys. Terus ini juga pakai palm mute stroke juga guys ya, si Junhan guys ya. Ini teknik-teknik gitarnya gue suka banget ya guys. Jadi nggak bikin boring nih lagu, teman. Oh, petel lebar banget, enak banget. Woo! Enak banget soundnya. Oh, di sini ada yang berubah guys ya. Junhan main licknya biasa dia main yang kiku kiku kiku. Itu ternyata dia lebih ngambil suara tuti ke vokal. Teo neo neo neo. Itu sound delay enak banget. Pakai reverbnya juga sabi sih. Nice. Ini by the way yang depan juga sound fender kok rasanya enak banget guys ya. Ini pakai ampli apa sih? Padahal ini cuma pakai ampli combo loh guys, gak ada yang pakai ampli head cabinet loh guys. Jadi sound gitar itu kayak sound gitar 4K12 gitu, kabinetnya gokil, asik. Sound bassnya sih sabi banget. Sabi banget guys. Oh, delay-nya asik ya. Serius ya, seksi sibuk nih guys Junhan. Kalian lihat kakinya bergerak terus ngurusin pedal guys. Nih, injek 1, injek 2, injek 3, 4. Midian channel. Oke okay. Oh, dia kasih ke suara kaleng lagi ya. Anjrit. Oh, di sini sequencer nggak main ya. Oke okay. Oh, sequencer main guys ya, kayaknya di luar dari frame guys. Soalnya di sini gue dengar ada suara pecahan suara harmoni guys ya. Sedangkan ini nyanyi cuma sendiri kayaknya nggak mungkin juga. Bisa juga sih pakai vocal harmonizer sih guys. Cuman gue ngeliat ada pedal di sini guys. Bisa juga disembunyiin sih. Ya namanya produksi guys. Ah, anjing sound enak banget.
Asik vokalnya guys. Nice. Stay happy birthday. Ini keyboardnya kayak organ menyerupai pad guys. Ini enak banget sih guys. Dia buat nebelin area mid low sampai middle frekuensi itu emang sering dipakai sama keyboardis guys. Oke guys. Gila ini juga soundnya dari tadi gue perhatiin berubah-ubah nih guys keyboardis guys. Ini sekarang pakai Plaxin guys. Tung 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 tung. Cuma ditebelin lagi sama si Junhan guys. Nice, nice banget. Duh, pengambilan overheadnya juga asik sih. Bahaya nih, asli. I feel like, woo. Gila itu soundnya enak banget. Tiu-tiu, gitarnya guys. Delaynya juga enak banget gitu. Pang-pang, hampir 1/8 guys. Cuman feedbacknya dikit guys ya. Jadi gak terlalu banyak. Oke, di sini yang ngambil ini gue suka guys, pembagian frekuensi guys. Di sini ada yang main ini ngambil hi-hat guys buat nebel ada area high frekuensinya guys si Gunil kalau enggak salah. Di sini gue pakai low note kan si siapa nih keyboardis yang ini guys ya. Dapat soundnya grand piano banget GP gitu guys ya. Nice. Oh, nice sih soundnya. Nggak, maksudnya mereka ngerti guys, mereka tahu porsinya mereka untuk naro-naro instrumen apa yang harus dimainin di part-part tertentu tanpa mengganggu esensial vokal. Itu yang gue suka guys. Ini gila, floor tom enak banget, boset. Ini mixingnya, aduh, makingnya juga enak banget. Enak banget. Enak banget guys. Ini juga gue ngeliat nih nggak ada monitor di sini guys. Ini asumsi gue mereka pakai in ear semua guys. Which is itu pasti bunyinya paling mendominasi klik monitor guys. Tak tok tak tok tak tok. Yang cut through guys. Ini gokil sih. Soalnya kenapa guys? Ini temponya kalau kalian hitung guys, ini tight banget. Ada itu nggak berubah. Jadi mereka pakai in ear itu monitor guys ya. Apa klik? Ini orang nih guys ya. Nih ya, satu ya. Siapa Junhan guys ya? Lihat nih guys. Dia pakai pedal octaver guys ya. Toe itu sering gitaris-gitaris dunia tuh sering pakai itu juga guys ya. Salah satunya Joe Satriani yang gue tahu guys. Wow. Jadi ini arahnya sebenarnya makanya gue pernah bilang waktu gue nge-react Happy Dead Day yang paling pertama guys. Ini ada unsur Marilyn Manson ya guys. Gue nggak tahu kenapa guys. Sedikit ya kalau kalian penggemar Marilyn Manson, gue suka salah satunya kan I Love the Drugs, but the Drugs apa like me itu guys. Soundnya gue suka banget gitarnya. Wah ini performingnya asik guys, serius guys. Coba gue lihat lagi nih guys, maksudnya di kabel-kabelnya juga anak band banget guys, berantakan guys. Ini kenapa ada bass music man gak dipakai nih guys? Sterling bass nih guys, dia lebih memilih ini kayak jazz bass type gitu guys ya. Terus ini combo-combo semua guys. Combo semua. Ini head cabinet kayaknya cuma bass doang di sini. Ini gua amplinya gua pakai Vox kali guys. Gua enggak tahu juga ini. Ih, cuma 2x12 kayaknya. Gokil guys, tapi soundnya mereka tuh anak ngulik nih guys. Anak ngulik. Kalian perhatiin detail-detail sound-soundnya guys. Soalnya mereka tuh benar-benar peduli banget sama sound. Dapat soundnya tuh ini jadi kayak soundnya lebih rebel kan sound gitarnya dengan dia pakai octaver itu moodnya jadi asik banget guys. Mungkin kalau nggak ditambah-tambahin unsur-unsur kayak gitu mungkin mood lagu ini nggak akan kesana guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign out.